dua kelompok remaja pecah di Jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Para remaja ini membekali diri mereka dengan senjata tajam jenis parang dan celurit. Tidak ada polisi yang berpatroli saat tawuran berlangsung. Geram, warga yang ada di lokasi langsung turun ke jalan dan membubarkan aksi tawuran ini. Jam 4:30. Nah itu pas tawuran, kelompok mana sama kelompok mana, Pak? Ya itu tadi anak kepak sama anak buang anak kepak. Oh, anak kepak sama gabungan sama anak kepak. Nah itu di dalam tawuran itu bawa pada bawa sajam juga ya, Pak? Bawa panjang banyak, Pak. Begini, Pak. Biasanya permasalahannya apa sih, Pak? Oh, di sini, Pak. Kurang tahu saya permasalahannya. Tahunya anak-anak di sini, dari sono atau dari sini, selalu datang tahu-tahu udah cekcok gitu. Warga berharap tak ada lagi aksi tawuran di wilayah mereka. Warga mengaku terganggu dengan ulah sekelompok remaja yang tak bertanggung jawab ini.